Oke, teman-teman, video ini akan membahas cara merekam layar HP ya, terutama untuk gaming menggunakan recorder bawaan Poco F4. Oke, yang pertama kita scroll aja ke bawah sini. Bukan yang di notif ya, yang sebelah kanan. Kemudian scroll kanan, kita pilih screen recorder ini. Oke. Ini udah jadi, kita langsung setting di sebelah kiri yang X ya. Nih. Oke, ini settingan saya seperti ini, resolusinya paling maksimal ya. Karena kita mau ya resolusinya 2K lah. Kemudian video quality-nya segini aja. Diturunin juga nggak apa-apa sih. Lebih bagus. Lebih ringan, bukan lebih bagus, lebih ringan. Kemudian orientasinya mau vertikal apa horizontal. Sound resort-nya kalau dari game doang kita pakainya sistem sound, tapi kalau misalnya kita mau ngomong kita bisa pakai mic. Kemudian fix frame rate-nya saya centang supaya tetap ya, nggak naik turun di 60 fps. Kalau mau di 90 fps juga percuma sih, kalau untuk di upload di YouTube juga bakal jadi 60 fps lagi. Oke, lock screen to end di aktifin aja. Ini show gesture boleh kalau kalian mau nunjukin sesuatu ya, tapi kalau gameplay sih nggak usah ya. Oke, setelah setting selesai kalian tinggal pencet yang tombol merah ini sambil buka gamenya, misalnya gini, baru kalian tombol merahnya dipencet. Kita coba, ini jadi dua loh. Ini AZ screen recorder juga ngerekam soalnya, dan udah masuk ya. Cuman ada yang nanya di Genshin Impact. Oke. Setelah selesai, tombol merahnya selesai, kita bisa buka sebelah kanan yang tombol merah nih, langsung masuk ke folder tuh. Bisa ya ternyata, kira nggak bisa. Oke, segitu aja, langsung praktek aja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih.